Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Khadijah binti Roslan dari SMK Ledang Tangkap mewakili negeri Johor akan membentangkan kajian kolegium yang bertajuk Keberkesanan Alat Mengajar SMILE Centripetal Force Teaching Aids Motor Second Generation atau SURF TAM Second Generation di dalam tajuk Circular Motion dan Direct Current Form 6 Fizik. Secara ringkasnya, kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan alat bantu mengajar yang dibina yang diberi nama SURF TAM Second Generation untuk memahami beberapa konsep di dalam dua tajuk tersebut. Kajian ini dijalankan di SMK Ledang Tangkap Johor dan melibatkan 11 orang pelajar major fizik. Berdasarkan pemerhatian, pelajar menghadapi kesukaran menguasai konsep-konsep berkaitan dan selepas penggunaan ABM ini, didapati kesukaran tersebut dapat dikurangkan dan dapat menarik minat pelajar. Kenapa kajian ini dibuat? Saya dapati beberapa isu yang menarik untuk dijadikan fokus kajian ini. Yang pertama, sebahagian besar pelajar menganggap mata pelajaran fizik adalah suatu subjek yang susah. Hal ini adalah kerana mereka menganggap konsep fizik yang terlalu sukar, kompleks dan abstrak. Yang kedua, kelemahan pelajar untuk membuat andaian, intuitif dan gambaran visualisasi bagi topik yang melibatkan kemahiran daya imajinasi. Pelajar tidak dapat menulis jawapan atau melukis gambar rajah yang tepat serta tidak dapat menjawab secara lisan dalam tugasan dan latihan yang diberikan. Selain itu, pengajaran secara konvensional yang menggunakan kapur dan papan hitam sukar memvisualkan sesuatu fenomena fizik. Pelajar tidak dapat berimajinasi dan sukar membuat perkaitan tentang apa yang mereka telah belajar dengan kehidupan sebenar. Oleh itu, saya berharap alat bantu mengajar yang dibina ini dapat menyelesaikan beberapa masalah yang timbul. Empat objektif telah saya gariskan dalam kajian ini adalah untuk membantu pelajar memahami beberapa konsep fizik dalam tajuk Circular Motion dan Direct Current, iaitu yang pertama, menunjukkan perkaitan antara tindak balas normal sesuatu objek dengan sudut kecondongan lantai. Kedua, menentukan daya geseran statik maksima antara dua permukaan yang bersentuh. Yang ketiga, cara dan kesan daya geseran statik ke atas pelbagai jenis permukaan. Dan yang terakhir, menerangkan konsep pembahagi voltan. Saya telah memilih seramai 11 orang pelajar tingkatan 6 yang major fizik menjadi responden kepada kajian ini. Apakah alatan yang membantu saya dalam pengajaran fizik untuk tajuk Circular Motion dan Direct Current? Saya namakan ABM ini sebagai SURF TAM Second Generation. Sebenarnya, alat bantu mengajar ini adalah hasil pengubahsuaian dan penambahan fungsi daripada ABM yang telah dibina sebelum ini, iaitu SURF TAM. Inilah bentuk alat SURF TAM Second Generation. Okey, mari kita lihat bagaimana ia berfungsi dalam pengajaran fizik. Fungsi yang pertama, menunjukkan perkaitan antara tindak balas normal dengan sudut kecondongan lantai. Dengan menggunakan ABM ini, kita boleh menunjukkan kepada pelajar gambar rajah jasad bebas ketika theta sama dengan 0 darjah, theta lebih besar daripada 0 darjah dan theta bersamaan 90 darjah. Maka, ABM ini telah memudahkan guru untuk menunjukkan daya-daya yang bertindak secara realistik. Fungsi yang kedua ialah menentukan daya geseran statik maksima antara dua permukaan yang bersentuh. Apabila sudut dinaikkan secara perlahan-lahan, kita akan dapati bongkah kayu akan mula menggelongsor. Hal ini adalah kerana daya geseran berkurangan. Melalui formula F sama dengan mu R, R ialah W cos theta. Apabila cos theta meningkat,
R akan meningkat, tetapi F akan berkurangan. Maka, bongkah kayu akan menggelongsor. Fungsi yang seterusnya ialah menunjukkan struktur permukaan berbeza akan menghasilkan daya geseran statik maksima yang berbeza. Alat ini mempunyai dua permukaan yang berbeza, iaitu licin dan kasar. Kita akan dapati bongkah kayu akan menggelongsor lebih cepat pada permukaan licin berbanding permukaan kasar. Hal ini adalah kerana permukaan licin menghasilkan daya geseran yang kecil berbanding permukaan kasar. Fungsi yang terakhir ialah konsep pembagi voltan. Pembagi voltan adalah peranti yang mengubah voltan input yang sedia ada kepada suatu nilai voltan output yang lebih kecil dengan hanya menyelaraskan rheostat. Rheostat pula ialah perintang yang boleh dilaraskan di mana kesannya akan menyebabkan rintangan berubah untuk mendapatkan pelbagai voltan pada output dengan hanya menggerakkannya. Dengan menggunakan hukum Ohm V sama dengan IR, voltan berkadar langsung dengan rintangan, manakala rintangan berkadar langsung dengan panjang lilitan dawai rheostat. Maka apabila rintangan kecil, voltan juga kecil, maka cakera akan berpusing dengan perlahan. Manakala apabila rintangan besar, voltan juga besar, maka cakera akan berpusing dengan laju. Kelajuan ini boleh dinaikkan secara berperingkat dengan menggerakkan rheostat. Hasil penggunaan ABM ini, saya telah membuat satu soal sidik maklum balas bersama pelajar yang terbabit. Berikut adalah putusan daripada soal selidik itu. Bagi fungsi ABM mengenai tindak balas normal dan sudut kecondongan lantai, didapati seramai 7 orang pelajar kurang memahami konsep ini sebelum menggunakan ABM ini. Bilangan ini telah meningkat kepada 10 orang pelajar memahami konsep setelah alat ABM ini digunakan. Secara kesimpulannya, alat ABM ini dapat menerangkan dengan jelas konsep kesan sudut kecondongan terhadap tindak balas normal. Bagi fungsi menentukan daya geseran statik maksima antara dua permukaan yang bersentuh pula, didapati seramai 10 orang pelajar kurang memahami konsep di atas. Namun, setelah alat ABM ini digunakan, kesemua pelajar ini dapat memahami konsep tersebut. Kesimpulannya, alat ABM ini dapat menerangkan dengan jelas konsep penentuan geseran statik maksimum secara kualitatif. Seterusnya, selamai 8 orang pelajar kurang memahami perbezaan di antara geseran statik dan geseran kinetik sebelum menggunakan ABM ini. Selepas menggunakan ABM ini, ke-8 orang pelajar tadi dapat memahami konsep ini. Kesimpulannya, alat ABM ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep perbezaan di antara geseran statik dan geseran kinetik. Seramai 5 orang pelajar kurang memahami konsep fizik, iaitu kesan tekstur permukaan licin dan kasar terhadap koefisien geseran sebelum menggunakan ABM, tetapi telah meningkat kepada 11 orang pelajar memahami konsep setelah alat ABM digunakan. Terdapat perbezaan yang jelas, iaitu kesemua pelajar sangat faham tentang konsep ini. Secara kesimpulannya, pelajar amat memahami konsep kesan perbezaan tekstur permukaan licin dan kasar terhadap koefisien geseran dengan menggunakan alat ABM ini. Seterusnya, didapati seramai 6 orang pelajar kurang memahami konsep pembahagi voltan sebelum menggunakan ABM, tetapi telah meningkat kepada 11 orang pelajar memahami konsep setelah alat ABM digunakan. Pengurangan sebanyak 100%
pelajar yang kurang jelas kepada jelas terhadap konsep tersebut. Secara kesimpulannya, alat ABM ini dapat menerangkan dengan jelas konsep pembahagi mutan. Berdasarkan keputusan soal sidik dan maklum balas yang diterima daripada pelajar, saya dapati alat bantu mengajar yang dibangunkan dapat memberikan impak yang sangat baik dan positif dalam meningkatkan pemahaman mereka bagi topik circular motion dan direct current ini. ABM ini merupakan satu alternatif baru kepada pelajar untuk mengukuhkan pemahaman mereka mengenai konsep-konsep fizik dengan lebih jelas dan berkesan. Ia juga dapat melancarkan proses PDP, membantu guru untuk menyampaikan pengajaran dengan jelas dan mudah difahami oleh pelajar serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian nanti. Kesimpulannya, dengan menggunakan ABM ini, kita boleh menunjukkan daya-daya yang bertindak pada sudut dan permukaan yang berbeza. Keadaan ini semestinya dapat menjimatkan masa dan pelajar lebih faham dan jelas. Sebagai cadangan, pada masa akan datang, mungkin kita boleh menghasilkan alat bantu mengajar yang lain, terutamanya dalam tajuk yang sukar pelajar fahami. Sekianlah hasil kajian tindakan dari saya, Cikgu Siti Khadijah binti Roslan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.